Alright, kita dah bersiaran. Alhamdulillah. Okay, kita nak tengok mic. Okay, kita dah bersiaran sekarang ni. Khabar semua. Okay, assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Waalaikumsalam ya pada yang memberi salam, yang memberi salam terlebih dahulu. Apa khabar semua? Okey, mic okey. Jumpa kita lagi hari ni. Mic okey ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, sebentar ya. Sebentar ya, kita tunggu lebih ramai lagi masuk. Seperti biasa minta love, komen dan share banyak-banyak ya. Share banyak-banyak supaya kita dapat kongsi sama resipi ni ya. Kita ada tetamu dekat depan. Atau kita ngintai tetamunya. Okey, okay, Kak Zaida, yes. Apa khabar hari ni? Baik, Bel. Alhamdulillah hari ni. Alhamdulillah. So, harap yang tune in bersama kita juga baik-baik belaka semua. Yes. InsyaAllah. Okey, hari ni episod yang baru dengan menu yang baru seperti biasa. Okey, menurut dengan live kita hari ini, sepatutnya episodnya adalah 334 dah kita ni, Kak Zaida. Ya, yeah, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Banyak dah tu. Kak Zaida pun, Bel. Dan sebenarnya kadang-kadang, dah buat ke belum ya? Kena check, double check ya. Saya pun kadang-kadang lupa. Sebab kita dah banyak sangat resepi yang kita dah kongsikan bersama anda. Harapnya anda pun dapatlah apa gunakan resepi-resepi ni sebaik yang mungkin. Juga ada ramai yang kongsi dengan kita, Kak Zaida. Dah berniaga dengan resepi ni. Betul, alhamdulillah. Boleh dapat cari apa pendapatan juga dengan resepi ni. Dan juga ada yang buat koleksi, siap buat buku lagi, siap Kak Zaida. Siap buat buku ya, buat buku untuk koleksi sendiri. Koleksi, dan alhamdulillah ya, atas inisiatif masing-masing ya. Ya, Kak Zaida dah ramai dah ni, Kak Zaida. Alhamdulillah, semua menunggu ni. Alright, apa kata kita mulakan? Jom masak dengan Kak Zaida. Okey, jom masak. Jom masak. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak tunjuk kita nak buat baked cheese tart ya. Baked cheese tart. Sedap sangat ya ni. Simple, boleh dibuat buat saiz besar ataupun saiz kecil-kecil ya. Alright, untuk bahan-bahan baked cheese tart Kak Zaida, untuk crust di bahagian bawah ya. Hari ni kita guna digestive biscuit untuk di bahagian bawah base dia ya. Kita guna 200 gram digestive biscuit. Kemudian puan-puan perlu kisar halus. Ni rupanya ya, yang Kak Zaida dah kisarkan ya. 200 gram digestive biscuit. Kemudian kita kena cairkan butter sebanyak 70 gram dan gula caster 30 gram. Ni untuk base dia ya. Okey, Kak Zaida ulang lagi sekali. Untuk base dia kita guna 200 gram digestive biscuit, kita kisar halus macam ni. Ya. Kemudian kita guna 70 gram butter dicairkan. 30 gram gula caster. Okey. Kemudian untuk bahagian cheese-nya pula, cheese mixture-nya, kita perlu 300 gram cream cheese. Tak kisahlah perempuan nak guna cream cheese apa. Hari ni Kak Zaida campur ya. Saya pakai Bega ataupun Tetura ya. Dan Philadelphia. Sebab ni aja yang ada di kedai. Ya. So tak kisahlah apa-apa brand perempuan nak guna. Ya. Kak Zaida pakai Philadelphia, campur sedikit dengan saya ada balance sikit apa tu Bega ya ataupun Tetura cheese, cream cheese. So saya campurkan dengan Philadelphia cream cheese kita. Ya. Okey, kita guna juga 70 gram sour cream. Ni sour cream. Ya. Ini brand tak ada masalah sour cream ya. Kemudian kita guna 100 gram kita guna 90 gram gula caster, 2 biji telur dan 1 sudu teh vanila. Okey, saya ulang lagi sekali untuk mixture cheese mixture-nya. 300 gram cream cheese, 70 gram sour cream, 90 gram gula caster, 2 biji telur dan 1 sudu teh vanila. Okey, untuk buah-buahan ataupun fruits yang Kak Zaida nak guna, Kak Zaida guna hari ni fresh blueberries. Ni. Ya, kita guna blueberries. Puan-puan nak guna strawberry ke, cuma jangan pakai buah yang berair lah ya. Nanti dia nanti mixture cheese tu nanti berair pula. Puan-puan cari buah yang macam ini ya, yang kering macam ni. Bukan kering lah, maksudnya fresh fruits tapi tak ada air. Ya, macam strawberry boleh lah ya. Blackberry juga boleh, cherry juga boleh ya. Okay.
So pertama sekali kita perlu Kak Zara dah cairkan butter awal-awal. So kita akan mix saja ya. Okey. Ni melted butter kita masukkan dalam bancuhan ataupun adunan roti biskut yang kita dah kisar ni tadi. Kita masukkan gula caster sebanyak 30 gram. Tiga bahan ya, gula caster, biskut dan butter cair. Puan-puan gaulkan hingga rata, pakai tangan juga boleh. Ramai-ramai pakai tangan pun boleh ya. Okey. Alright, ada kat sini Kak Zainab, Khair Irwan kata saya siap berhenti tepi jalan tengah drive tengok dah live Kak Zainab ni. Itulah berhenti tepi jalan terus. Yelah, nak tengok live betul. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Commitment you all apa tak terbalas kita Kak Zainab eh. Tak pun tak apa kalau rasa macam takut jam nak balik. Bila tengok lepas ni pun tak apa. Sampai rumah tengok pun boleh ya. Cik apa tadi? Sebab cik, live kita ni nanti kita savekan. Yes, live kini kita akan savekan. Sekarang di IG pun kita boleh savekan lebih daripada 24 jam dah sekarang. Jadi yeah, jangan risau eh. Yelah, mungkin agaknya ada soalan yang nak tanya terus live dengan Kak Zainab. Okay. Puas nak tengok yes, Kak Zainab lah. Okay, hari ni Kak Zainab pakai pan ataupun pie tray macam ni. Yang loose ya. Ini kita panggil loose ya. Sama ada perempuan nak pakai bulat pun boleh, empat segi pun boleh. Hari ni Kak Zainab tukar empat segi lah. Either you can use bulat ataupun empat segi. Kita pakai yang loose ya, ataupun loyang biasa pun boleh. Cuma loyang biasa agak tinggi, jadi nanti dia nak tekan payah ya. So kita guna yang untuk pie ya, ataupun untuk tart. Okay, Sawin The Core, saya tengok you ada kongsikan resipi. Mungkin boleh buat pembetulan yang lain, saya tengok dah betul. Ada pembetulan sedikit untuk crustnya. Bukan 20 gram digestive biscuit ya, 200 gram. 20 gram tak jadi. 200 gram ya. 200 gram ya. Okay, kita perlu panaskan oven pada suhu 160-170. Lebih kurang 10 minit ya sebelum kita nak bakar. Kita perlu bakar crustnya dahulu. Kita perlu bakar base-nya dulu ya. Kak Zara guna ni aje lah. Kalau tak ada ni, perempuan boleh just sapu butter ke. Canola oil eh. Canola oil spray. Okey, macam ni ya. Eh. Kemudian kita letakkan, tolakkan ke tepi dulu. Okay, tolakkan ke tepi. Ini pun sesuai kalau kita buat untuk bulan puasa nanti ya. Ini kita boleh buat awal, buat pagi. So bila kita nak berbuka tu dah ada lah dessert. Okay, kemudian Kak Zainab guna penekan. Kalau perempuan tak ada, you just cari something lah untuk ditekan ya, supaya senang kerja lah. Perlu tekan jadi dia ada dinding di tepi. Kita kena kemaskan dia, kena tekan dia kemas. Agak gumit sikit ya nak buat dia macam ni, sebab dia bukannya selalu kita buat sweet paste ya.
dibahagi, kalau kita buat biasanya base tart ataupun pie, kita guna sweet paste. Yang ini agak susah sikit sebab dia biskut ya. Dan dia berderai. Dia berderai. Bila kita bakekan dia kat sedar, baru dia keras ya, dia solid. So it's up to you cara macam mana untuk nak naikkan dia supaya dia ada dinding ya kat Zaidah ataupun penuh. Buatlah apa cara, janji dia. Ada janji dia boleh boleh naik macam ni ya. Tak kisahlah apa cara, nak tumbuk ke, nak pakai bentuk gelas ke ya. Bawah gelas ke, terpulang. Ada juga yang saya tengok kat Zaidah guna sudu kat Zaidah. Boleh, pada mana pun boleh. Jadi dia kaut sikit-sikit. Macam yang ini dia lagi senang sebab boleh kaut banyak sekali. Tolak terus jadi dinding. Macam buat simen. Macam penyimen ya. Janganlah pula husband ada penyimen kat rumah guna pula. Tu besar sangat. Ya, saya betul digestive biscuit ya Kak Zaidah gunakan hari ini. Okey, dan timbangannya adalah 200 gram ya. Tadi saya tengok ada yang kongsikan sisal window core. Kalau boleh copykan semula, buat pembetulan dan saya boleh pinkan resepi untuk viewers yang lain juga. Tengok resepi, mungkin ada yang tertinggal, ada yang baru tune in bersama kita ni. Okey. Nak order muruku boleh ha, PM ha. Ya, ini kita punya agent ya, agent kita di seluruh Malaysia. So nak dapatkan produk kat Zaidah, boleh WhatsApp team admin sekarang dan juga rakan-rakan niaga yang berdekatan dengan anda. Oh, you are so sweet, Khair Irwan. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Jadi jom kita tonton tengok Kak Zaidah masak daripada awal ni sehingga akhir. Best kan untuk live secara langsung ya. Boleh tengok macam mana caranya kita buat hari ni adalah baked cheese tart. Okay, nampak tu Bel? Dah siap. Ni rupanya ya. Puan-puan be careful ya, sebab kalau yang loose, tray yang loose jangan dipegang di bahagian tengah, nanti dia terangkat ya. Sebab dia loose di bahagian bawah ya. So ni rupa dia. Okay, untuk satu resipi kita dapat saiz ni lah ya. So now kita akan bake dia dan be careful ya perempuan. Perempuan sepatutnya kalau ada loyang lagi better, tapi tak apalah ya. Just macam gini, kemudian kita akan masukkan ke dalam oven dan kita perlu bakar dia lebih kurang 10 minit. Suhu? Saya taruh di bahagian bawah sekali ya, suhu 160 to 170. Saya taruh di bahagian bawah supaya dia cepat jadi brown ya di bahagian bawah. Alright, saiz acuan Kak Zaidah adalah 8 inci ya Kak Zaidah. 8 inci. Kalau tak ada 8, nak buat 7 pun boleh ya. Tengok kepada saiz loyang yang you all ada macam mana rupanya dia pun kan. Dia pun tak kisah juga bel mana-mana pun lah ya. Nak buat kecil sikit. Kalau kecil perempuan dapat, mungkin dapat 2 ya, 2 pie ya ataupun 2 tart ya. Yes. Okey, sementara kita nak tunggu dia masak, kita perlu pukul dulu ya. Butter. Butter tak ada. Kak Zaidah ni kadang-kadang banyak sangat di kepala ya. Banyak sangat macam-macam dalam kepala tu. Ya, dia macam tak tadi lah. Step by step. Okay Kak Zaidah. Okay, one by one. Apa yang nak direbut kamu tak tahu ya. Alright. So now ini cheese ya, timbangan cheese tadi sebanyak berapa ratus gram tadi? 300 gram cream cheese. Ya. Okay, kita kena cream cheese ni, you kena kalau nak guna dia kena keluar awal ya, dia kena at room temperature. Dia tak boleh dipukul waktu dia keluar daripada peti sejuk ya. Nanti dia akan lampi, dia akan berbiji-biji, lambat nak cair nak kembang ya. So seloknya keluarkan dia awal ya. Kita nak dia room temperature. Kemudian sour cream. Okay, kita perlu pukul dulu ni. Okay, kita pukul dia. Kak Zaidah guna whisk ya, sebab kita punya cream cheese dah lembut. So kita perlu pukul dia hingga dia lembut dan baru kita masukkan gula. Anna Olsen pun semalam ada buat tart ni. Oh, iya ke? Sehati sejiwa dengan Kak Zaidah.
Kak Zada pun tak tengok lah tu semua ya. Tak ada masa nak tengok. Alright, kita masukkan gula. Okay, beat until dia soft, baru masukkan telur ya. Alright, ada yang tanya how much sour cream. How much? I mean how much dia timbang. Punya dia punya timbang sekatan Kak Zaidah. 70 grams. 70 grams sour cream. You kena pakai sour cream ya, baru tak dia baru tak ni sedap ya. Sebab dia lain tak lain dia punya resipi. Ada some tarts dia tak ada letak langsung sour cream ya. Ada yang letak mascarpone cheese, ada yang letak cheese sahaja, ada juga yang letak tepung ya. So yang ini tak ada apa-apa, hanya cheese dan sour cream sahaja. Okey, kita akan masukkan telur. Dan vanila. Kak Zada perlu scrape side dia ya, sebab side dia tak kena ni. Especially kalau kita beat cheese ya, kena apa? Kena make sure that dia rata ya, sebab cheese dia nak combine dengan bahan-bahan lain agak makan masa ya. Dia tak macam butter. Kita pukul dia hingga dia betul-betul mixture dia jadi soft. Okay, Belle, dah siap. Macam ni texture dia. Dia agak cair ya, sebab telurnya tadi yang buat dia cair lah. Macam ni. Ya. Macam ni Kak Zaida? Rani ya. Macam tu keadaannya. So kita tunggu. Nak bake, ya? Kita nak bake dia. So don't be alarmed kalau tengok dia keadaan macam tu. Wow, sedap. Okay, sedap. Alright, kita tunggu sekejap. Kita punya crust kita. Sementara itu Kak Zaidah, apa kata kita berbual dengan rakan-rakan viewers kita yang sedang menonton. Ada saya soalan. Dah dapat e-book Kak Zaidah banyak yang boleh dipelajari. Alhamdulillah. Boleh study ya. Dah ada e-book tu boleh duduk, tak ada kerja tu. Daripada mengelamun tak tentu pasal tu, baik buka. Buka e-book study. Apa nak buat, you know? Nanti barulah datang dia punya semangat tu. Alright Kak Zaidah, nampaknya ramai yang baru tune in bersama kita. Yes, apa kata Kak Zaidah, kongsikan lagi, kongsikan semula resipi, bahan-bahan yes yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ni. Okay, untuk bake cheese tart kita, bahan untuk bahagian base dia ya, ataupun dia punya crust di bahagian bawah, Kak Zaidah guna 200 grams digestive biscuit. Kita hancurkan, kemudian campur bersama dengan 70 grams butter cair, butter yang kita cairkan ya, dan 30 grams gula caster. Ratakan, kemudian kita press pada acuan loose ya. Kak Zara guna acuan pie yang loose, acuan tart yang loose ya. Okey, kemudian untuk cheese filling dia, Kak Zara guna 300 grams cream cheese, 70 grams sour cream, 90 grams gula caster, 2 biji telur. Kak Zara pakai saiz B atau C ya, jangan pakai A terlalu besar ya, nanti cheese dia akan kembang nanti ya. Kemudian 1 sudu teh vanila. Kak Zara guna untuk dia punya perasa ialah saya pakai blueberry, fresh blueberries. Okey.
Alright, Kak Zaidah. Yes. Ha, ni pun dah tanya sebutkan e-book tadi. Yeah. Macam mana nak dapatkan e-book? Okay. Untuk nak dapatkan e-book, perempuan perlulah WhatsApp ya pada nombor 011-64-26-47-42. Kak Zaidah ulang lagi sekali ya. Untuk nak dapatkan e-book, 011-64-26-47-42. Tapi perempuan perlu bersabar ya, sebab hari ni aja 900 lebih. Dah 1000 Kak Zaidah tadi. 1000 lebih dah ya. So budak saya nak budak saya nak reply satu-satu tu akan memakan masa sedikit. Harap perempuan bersabar ya. So jadi yang masih saya tengok pun ada juga yang masih belum terima lagi e-book anda. Hang in there, e-book anda sabar akan sampai juga kepada anda tak lama lagi. Jadi sabar sikit. Okay, mohon-mohon kita akan respon. Hang in there people. Sabar, InsyaAllah ya? Nanti akan sampai e-book. Dan masih juga yang bertanya lagi, nak kena macam mana nak dapat ke e-book? Perlu ke saya beli barang ataupun perlu ke saya bayar? E-book ni percuma. Puan tak beli saya, tak beli barang pun kita akan bagi puan. Hanya puan perlu WhatsApp nombor yang saya bagi tadi ya. Kita akan beri puan-puan link untuk e-booknya ya. Kita ada 68 muka surat, 333 resepi di dalam. Maksud hari ni 334 ya, Bel? Yes. 334 resepi ada di dalam e-book tu ya. Right. Disclaimer di sini, untuk resepi hari ini masih belum ada dalam e-book. Jangan belum lah. Don't be alarmed. Kita akan masukkan nanti. Betul. 330 menu dah yang kita dah compilekan semua untuk you all. Yes. Tadi cukup-cukup kan. Okay. Nanti dah habis, nanti kita sambung lagi dengan resepi-resepi kemudian. Ada 4 resepi yang tak ada lagi dalam e-book. But it's okay, fret not. Kita masih ada di Facebook ni dan juga IG. Anda boleh cari resepi empat hari yang sebelum ni, termasuklah hari ni. Okay, di Facebook juga IG. So jadi anda semua jangan risau. Anyway, tu dia, dah dapat e-book. Thank you very much Kak Zaidah. Alright, yang dah dapat e-book dengan kita ni, apa kata kongsi dengan kita review anda. Saya nak e-book. Okay, yang belum dapat e-book ni bolehlah WhatsApp ataupun di Facebook ni. Dah siap dah Kak Zaidah? Saya dah boleh keluarkan landas sebab kita masih tak ada, Bel. Okay. Yang sebenarnya perempuan kena masak dia lebih kurang 10 hingga 15 minit. Ya, kemudian ini dengar, you dengar betul-betul apa yang saya nak explain. Setelah you keluarkan macam ni, you kena sejukkan dia dahulu ataupun suam-suamkan dia. Ya, sebelum kita tuang cheese mixture kita di dalam ni. Ya. Seeloknya perempuan sejukkan di peti sejuk dahulu ya. Kemudian baru tuangkan cream cheese dia, and then bolehlah dibakar selama 20 minit hingga setengah jam, terpulang kepada oven masing-masing ya. Untuk bila kita tuang aja cheese mixture, kita perlu bakar pada suhu 150 degrees sahaja. Jangan panas sangat, nanti dia crack ya, ataupun dia brown dekat bahagian top atasnya, tak cantik nanti ya. Okay. So sebenarnya kita kena tunggu sejuk. Saya tunggu sekejap je ni. Okay, Bel. Alright, okay. Sementara tu kita berbual lagi. Rindu dah lah nak kejap, berbual Bel. Dengan you all. Kita akan masukkan sikit buah blueberry di dalam ni ya. Supaya main kita pour sikit je lah, agak-agak je lah. Terpulang lah kalau perempuan nak jimat, tok sikit. Ikut cita rasa masing-masing. Ikut cita rasa masing-masing ya. Alright, kita tunggu sekejap. Alright. Ni agak panas sekejap je lagi. Alright. Okay. Untuk rakan-rakan di Facebook yang nak dapatkan e-book, nak cepat WhatsApp, boleh klik link ya yang kami dah sediakan di bawah. Okay, buang semua komen. Anda akan nampak ada satu ikon yang macam rantai tu. Itulah namanya pautan. Okay, link. Jadi klik link berkenaan dan anda boleh terus request untuk dapatkan e-book secara percuma. Resepi sebanyak 330 resepi dah kita kongsikan. Okay, Bel. Ya? Anggaplah benda ni macam dah sejuk ya. Okay. Okay, kita just pour. Kita ada tetamu dekat depan. Okay. Alhamdulillah, ramai ya hari ni. Alhamdulillah. Okay, alright. Okay, now kita akan tabur buah dia. Wow.
Kalau perempuan dapat blueberries yang dah masak betul, masak ganum, bila kita bakar dia, dia cantik ya. Dia akan mengeluarkan warna dia. Tapi kalau dia masih masih mengkal, dia dia tak pecah waktu kita bakar, dia tak ada warna. Okey. Kak Zara suka tok banyak sikit bagi dia bila kita makan, bukan hanya hanya rasa cheese tapi kita rasa buah dia ni. Kak Zara mewah ni. Yalah, dia makan sendiri boleh lah ya. Makan sendiri boleh lah ni. Kalau nak niaga kena fikir dua kali ya. Satu bekas je pun dah RM10, RM11 dia. Ha. So boleh perempuan tak Zaida? Boleh. Asalkan mahal lah sikit harga dia. Orang kata ha. Ya, ikutlah. So now kita bakarkan semula. Bakar semula selama 20 minit. Be careful ya, bawahnya ni ialah loose ya, so you be careful. Okay, masukkan perlahan. Bismillah. Suhu sama 160 yes. hingga 170. No, ini 150 sahaja. Untuk ini 150 tidak boleh panas. Masa mula-mula tadi ya, kita perlu panaskan lebih kurang 160 hingga 170. Tapi bila kita dah letak cheese filling dia, kita hanya perlu bakar selama sepanas 150 degree selama lebih kurang 20 minit. Alright. Yeah. Okay. Alright. Ni pun ada nak tanya macam mana nak dapatkan produk Kak Zaida. Okay, yang bertanya nak dapatkan produk Kak Zaida. Kemudian yang bertanya juga, Bel, macam mana saya nak dapatkan periuk tu. Sama ada saya kena daftar ke apa. Tidak ya, perempuan hanya perlu membeli produk Kak Zaida pada harga RM200 dalam satu resit. Perempuan layak untuk cabutan bertuah. Okay. So sebarang pertanyaan macam mana nak order, cara nak mengorder, kita ada 3 talian untuk perempuan hubungi ya. Kita ada nombor 011 1120 4733. Kita ada talian lagi satu 011 6420 1979 dan nombor lagi satu 011 6426 4742. Kita ada 3 talian ya perempuan, untuk perempuan hubungi ataupun untuk perempuan WhatsApp ya, nak bertanya mengenai produk-produk Kak Zaida. Dan juga nak tahu rakan-rakan niaga yang berdekatan dengan anda, tim admin Kak Zaida akan bantu anda. Alright, sebab produk seperti biskut, kek lapis, Kita dah boleh post ya. Biskut tak boleh post. Biskut tak boleh langsung, post ya. Langsung kita memang tak boleh post ya. Okay, kita kena bagi tahu anda. Alright, jadi siapa yang nakkan biskut raya boleh cari ejen yang berdekatan dengan anda. Yes. InsyaAllah mereka ada stok untuk anda beli. Ya, kita tak boleh post ya perempuan, takut sampai nanti tinggal buk semua. Right, okay. Berapa e-book sis? E-book free ya? E-book kita free. Kita bagi percuma ya e-book. Hanya perempuan tekan saja ataupun WhatsApp pada nombor dan kita akan bagi linknya untuk nak buka e-booknya tu ya. Percuma. Kak Zaida bagi percuma. Kak Zaida, nombor dia 011 6426 4742. Betul ke? Saya cuba cari kat WhatsApp tak ada. Oh, okay. Hang in there. Okay, kalau nak kena masukkanlah dulu Kak Zaida punya tu. Kalau kalau nak cari sebab dekat IG tak ada bio untuk nombor berkenaan. Di bio tak ada link untuk nombor berkenaan. So jadi kalau nak terus cari boleh type www.wa.me/ dan letakkan nombor telefon dengan nombor 6 di depannya, 6011 6426 4742. InsyaAllah jumpalah kita. Okay, nak tanya macam mana nak dapatkan e-book, WhatsApp ya. WhatsApp sekarang di talian 011 6426 4742 sekarang. Saya dah dapat e-book. Thank you Puan Zaida and admin. You are most welcome. Alright, yang dah dapat e-book ni macam mana? Kongsikan pengalaman anda dengan e-book kita sediakan senang untuk kan? Anda. Buka aja satu-satu, tekan aja. You nak apa? Semua ada. Semua episod saya daripada 1 hingga 300, Bel. Ya, saya. 330. Dari 1 hingga episod 330. Banyak tu ya. Perempuan buka saja linknya. Perempuan nak tengok apa? Ini yang bukan ini full video ya.
bukan video ringkas, ini full video. Jadi kalau nak masak senanglah, full video tu maknanya full video segala keterangan daripada A hingga Z sampai habis programnya. Oh, yang ini dah dapat e-book, terima kasih. Tak boleh buka. Kenapa pula? Kenapa pula? Okey. Itu mungkin internet lah ke apa ya. Mohon, sebab kita digitally daripada Google Drive ya. So, jadi untuk nak dapatkan Google Drive, jika anda tiada Google Drive di dalam telefon bimbit anda, okey, telefon pintar anda, bolehlah download aplikasi Google Drive ya. Okay. Macam mana nak dapatkan e-book? Sharifah, Zarina dan juga viewers kita yang lain yang nak dapatkan e-book, boleh WhatsApp tim admin Kak Zaidah untuk dapat e-book secara percuma di talian 011-6426-4742. Sekarang ya. Alright, thank you so much. Share-sharekan video live kita ni Kak Zaidah. Yes. Minta share, minta love, minta komen ya. Minta share banyak-banyak. Supaya lebih ramai lagi yang dapat tonton. Ataupun video ni tak hilang ya. Kalau di share ramai-ramai lah ya. E-book secara percuma ya. Tanpa bayaran. Tanpa bayaran ya. For those yang percuma. Di, tak kisahlah, di Singapore ke, di Brunei, di Australia, di US ke, di Indonesia ke, yang dapat menonton Kak Zaidah memang boleh dapatkan kita punya e-book. Tak ada masalah. Secara percuma. Ya, secara percuma ya. As long as you ada internet access ya. InsyaAllah akan dapat. Lambat dan cepat aja ya, sebab kita terlalu banyak yang melayan ni satu orang je. Jadi hang in there, okay? Anda akan dapat juga e-book anda. Yeah. Kita janjikan dan insyaAllah juga insya akan terima, okay? Alright. Jadi yang untuk resipi hari ini, ada juga yang masih tune in ni. Baru-baru tune in, ada yang tanya menu kita apa hari ni kan? Kak Zaidah buat in hari baked cheese tart ya. So sekarang kita tengah tunggu cheese tart duduk dekat dalam oven tengah masak. Alright. Okay, terima kasih Kak Zaidah and Bell. Sama-sama. Sama-sama. Saya dah dapat e-book, semoga dilimpahkan rezeki seluas langit dan seluas lautan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesihatan yang berpanjangan. Amin. Same to you ya. Same to you. Thanks to everybody juga ya. Betul. Sebab tanpa you all semua, Kak Zaidah pun tak adalah dekat sini. Tak adalah e-book tu. Right. Mungkin Kak Zaidah boleh berikan sedikit pencerahan tentang e-book kita. Di dalam tu ada resepi apa yang mungkin ada yang baru tune in dengan kita tak tengok daripada episod yang pertama. So daripada episod yang pertama kita ada berbagai jenis masakan ya. Sampai saya sendiri pun dah lupa sebenarnya. Bayangkan 330 resepi. Hari ni yang sebenarnya dah 334 ya. Bayangkan sekejapnya masa berjalan. Betul. Dan banyak sangat resepi yang ada dalam. Kak Zaidah banyak kongsi resepi masakan ya, lauk-lauk, pauk, nasi, dessert, kuih-kuih manis, biscuits. For those yang nak buat biskut raya tu bolehlah tengok. Ini biskut raya tahun lepas. Ya, biskut. Ya, antara biskut raya yang ada, biskut red velvet. Kita ada biskut sampret. Kita ada biskut cornflakes. Kita ada biskut apa lagi Kak Zaidah? Vanilla almond pun ada. Saya pun dah lupa ya. Tahun lepas pun dia banyak juga ya. London almond. Apa lagi kita ada tahun lepas? Hazelnut ball. Hazelnut ball. Kita ada chocolate chips ya. Kak Zaidah ada terbaca satu komen yang tanya saya mengenai lauk tu. Saya pun tak ingat sebenarnya. Lauk ayam yang ada daun kari dan daun pandan. Nanti saya check kan ya. Saya pun dah tak ingat sebenarnya. Walaupun benda tu taklah lama sangat ya. Pasal benda tu kita jarang buat. Saya sekali. Kalau kari dengan ayam eh? Kari ayam. Kari daun kari bersama dengan daun pandan. Tu rasanya saya masak masak apa ya? Entah masak apa ya. Ayam silon? Mungkin agaknya. Sebab dia ada ada daun pandan. Sebab kari ayam madras pun ada ni Kak Zaidah. Kari ayam madras sebab yang ada pakai daun kari dan pakai itu ya. Perempuan beli ya, kadang-kadang ada yang dah lupa nama, Bel. Betul. Nak cari tu nak kena ada nama dia ya. Betul. Ada nama tajuk masakan tu baru perempuan boleh cari. Alright, okay.
tertinggal, baru masuk, macam mana nak dapat e-book? Boleh-boleh. Untuk nak dapat e-book, anda hanya perlu WhatsApp team admin Kak Zaidah di talian 0116426 4742 secara segera dengan kadar segera. Alhamdulillah, hari ni saja kita terima yang nakkan e-book Kak Zaidah lebih daripada 1000 ya. 1000 orang yang dah WhatsApp. Jadi anda punya giliran selepas 1000 tu ya yang nak WhatsApp sekarang. Jadi hang in there, yang belum dapat semalam pun ada yang WhatsApp kita semalam masih belum respon lagi. Hang in there, okay. Hang in there, anda akan dapat. Jangan risau, memang akan dapat. Alhamdulillah, siapa yang dah dapat tu kongsikan dengan kita. Dah cuba ke masak daripada hasil you all terima e-book ni daripada Kak Zaidah. Okay, kongsikan dengan kita. Saya dah tulis resepi puan, dah penuh satu buku exercise. Tapi saya nak juga e-book. Boleh. E-book tu percuma ya. InsyaAllah kita akan bagi. Tapi perempuan kena tunggu ya. Tadi ada puan datang pun tanya, saya tak dapat-dapat lagi. Memang tak dapat, tak apa. Kita siap tunjuk lagi tau. Memang kita masuk mesejnya terlalu banyak ya. So harap perempuan bersabar ya. Okay, so sekarang ni kita masih menunggu untuk big kita. Cheese tart kita. Belum lagi ya. Kita dia lebih kurang dalam 20 minit hingga setengah jam ya. Terpulang kepada oven masing-masing. Oven ni pun agak-agak macam kadang-kadang dia macam meragam juga ni. Kak Zaidah terpaksa daripada bawah terpaksa naikkan ke atas ya. Supaya dia cepat sikit masak. Bawahnya dah okey tu. Alright. Jangan risau, resepi-resepi yang selepas 330 pun kita akan kongsikan. Buat masa ni yang masih belum ada di dalam e-book, anda masih boleh lagi senang lagi untuk cari sekarang. Sebab episod dari 331 sehinggalah hari ni 334, anda masih boleh senang cari di Facebook dan juga IG. Okay, untuk di IG, semua resepi berkenaan ada di IGTV. Okay, bau lugu lho. Baulu gulung InsyaAllah. Tak ada ya. Baulu gulung tak belum ada lagi. Belum diajar. Tapi dalam insyaAllah. Kemungkinan dalam bulan puasa lah. Cuba buat untuk raya ya. Jadi stay rapat-rapat dengan kita. Jangan duduk jauh-jauh. Yeah, rapat lagi dengan minta, program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Tapak kuda. Itu semua rasanya insyaAllah dalam bulan puasa lah. Kita tunggu mood raya sampai. Pagi tadi kita dah ada mood raya dah Kak Zaidah. Sebab kita dah pasang lagu raya dah. Sebab InsyaAllah. Kerja banyak ya. Jadi bila kerja banyak tu macam kita nak hilangkan rasa stres tu ya. So carilah penghibur apa yang kita boleh hiburkan hati lah. Jadi tak tension sangat. Pensa admin nak reply ibu, kenapa tak buat page private untuk resepi-resepi tu semua. Tinggal approve je, kemasukan maaf, cuba pandangan sahaja. It's okay, kita faham. Sebab kalau group, kita tak ambil untuk group. Sebab e-book di mana-mana anda berada untuk senang anda buka. Sebab bila anda save PDF ataupun dalam keadaan filenya, anda boleh access even di mana kalau tak ada internet, hanya internet untuk download sahaja. Selepas download, anda nak bawa pergi dapur, anda nak bawa pergi mana, anda nak bawa pergi sini, tanpa internet pun boleh. Okay, untuk terima sahaja yang anda perlukan internet access. Sekiranya nak buat dalam portion kecil seperti dalam cup, tak perlu tak buat crumb base? Kenalah, kalau tak ada crumb base macam mana dia nak keluar? Ataupun you nak makan scoop pun tak boleh ya. Dia kena ada base dia. Base dia tu yang penting. Any tarts you kena ada base. Kalau tak dia lembik ya. Kalau lainlah kalau macam creme brulee semua. Tapi kalau tarts yang ada, biasanya dia ada base. Sama ada sweet base ataupun crust yang kita guna sekarang ni ya. Okay, yang di Singapura yang dah buatkan pembelian dengan rakan niaga kami di sana, anda pun masih boleh dapatkan e-book ya. Anda boleh terus WhatsApp team admin Kak Zaidah straight dengan team admin Kak Zaidah. Boleh. Boleh. Okay. Yang tak beli produk Kak Zaidah pun boleh. Yang janji, yang tonton. Jangan, yang menonton. Jangan lupa kalau nak WhatsApp, ada plus 6 di depan. Okay, plus 6 kosong. Okay, untuk nak dapatkan e-book Kak Zaidah, plus 6 kosong apa? 011 sekarang. Please send again. Apa tu? Nombor telefonnya ke? Nak send apa tu? Sis duduk mana? Sis duduk mana? Kita. Studio kita ni di Taman Putra Perdana Puchong ya. Taman Putra Perdana Puchong ya. Zaidah Ibrahim Food Studio.
Right. Yes. Okay Kak Zada, so cream cheese dia macam tadi sebab Kak Zada guna balloon whisk tu kan, kita kena pastikan cream cheese dia dalam keadaan lembut. Ya. Cari cheese yang lembut. Kadang-kadang cheese yang kita beli di kedai, di bakery, dia orang letak dalam freezer tau. Just to bagi cheese tu tahan lama. So bila dia letak di dalam freezer, keadaan dia agak berderai. Ni cream cheese ya. Dia seeloknya dia tak letak dalam freezer, dia letak kat chiller je, tapi mungkin dia nak berniaga, dia nak tahan lama. So dia letak dalam freezer. Jadi dalam bila dalam freezer, cheese tu akan kering, berderai. Itu yang bila dia at room temperature pun dia akan ada biji-biji lampi tau. So you kena kena bijak lah, kena bijak tengok. Kalau dia berderai, you potong dia berderai, you biarkan dia lama sikit, 5 jam pun tak apa dekat luar. Bagi dia betul-betul lembut, then baru you beat. Kalau tidak, dia tak nanti, dia tak combine dengan bahan-bahan lain kalau dia berketul-ketul. Tu masalah nantilah. Yeah? Masalah kata, bukanlah kata tak jadi, tapi dia tak sedap nanti. Dia punya, dia tak cooperate dengan bahan-bahan lain. Okay, dah naik tu bell. Saya dah naikkan ke atas, nampak tu cheese dia dah naik. Jom. Oven ni pun kadang-kadang ada juga ni. Dia kadang-kadang dia ada mood dia juga. Okay, jom kita tengok. Tu dia dah naik sikit, nampak? Nampak tak, Mel? Can you see? Dia dah naik, yes. Okay, kita tunggu lagi. Tadi Kak Zada kata antara 20 hingga setengah jam. Tapi oven ni tak lebih ya. Mau 40 minutes ni. Cheese dia ya. Look at that. Sikit lagi. Oh, Kak Zada goyang oven. Saya nak tengok dia bergegar ke tidak ya. Alright, salam ada apa-apa lagi? Salam sayang dari Melbourne. Ya, salam sayang. Hi, to you too. Ah, ya Allah, terlambat pula saya. It's okay. Kita akan savekan video live ni. Jadi anda bolehlah tonton daripada mula. Okay, kalau acuan kecil. No, acuan boleh kecil. Tak? Acuan kecil, masalahnya kita nak buat dia punya base tu ya. Base dia bukan macam sweet paste. Sweet paste senang, kita masuk, kita just tekan-tekan. Yang ini tak boleh. Yang ini kalau you nak tekan pun tak boleh. You kena press dia. So if you, kalau acuan dia small, macam mana you nak press dia? Dia berderai ya. Dia berderai. Dia punya texture, dia berderai. Dia bukan macam sweet paste ataupun saya pernah lupa ya apa nama paste ni tu. Saya panggil sweet paste lah, more to sweet paste lah ya. Bahagian bawah dia tu, dia macam dough tu kan. Itu senang sikit. Kalau yang jenis kita guna digestive biscuit ni, dia agak berderai. Jadi masalah kalau perempuan pakai acuan kecil. Macam mana pun nak tekan, berderai nanti. Ya. Yeah? So ini adalah sour cream yang saya gunakan. Ni, sour cream yang saya gunakan ya. Tak kisahlah any brand, tak ada masalah. Supermarket biasa pun ada, bakery pun ada sekarang ya, sour cream. Kalau dulu susah nak cari dia, hanya di cold storage ataupun di supermarket yang jual barang-barang imported. Tapi sekarang dah mana-mana pun ada, 99 pun dah ada. Norita Sophie yang nak link katanya boleh WhatsApp dekat nombor sebelah bintang. Tekan dekat rantai biru sebelah bintang. Tu dia. Thank you so much. Oh, lagi satu bell. Kita nak ucap terima kasih pada yang memberi Kak Zada bintang. Ada hari ni bintang. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak atas jasa you all. Terima kasih banyak-banyak. Semangat lagi saya kita. Nak bagi macam-macam. Kan? Okay. Bukan nak bagi resepi je tau. Nak bagi periuk lagi. Oh, itu dia. Saya sangat suka kalau nak bagi you all periuk. Okay, jadi stay rapat-rapat dengan program Jom Masak Angkat Zada. Ada macam-macam aktiviti yang kita akan kongsikan bersama anda waktu bulan Ramadan, insyaAllah. Yes. Macam mana Kak Zada? Okay? Sikit lagi. So, jadi kita buah-buah dulu. Sikit lagi ya. Dia dah mula nak keras. Lebih kurang dalam 3-4 minit lagi. Alright Kak Zada, ada yang bertanya. Seperti biasa, harga untuk jualan dengan saiz 8 inci. Saya tang-tang harga. It depends lah. You all kena buat kira-kira sendiri tau. Sebab saya ni bercakap semua orang yang bukan hanya di Selangor ya. Ada di Singapura, di Brunei, di tu ya. Kalau di Malaysia juga kita ada daripada utara ke selatan, berapa banyak tempat yang kita ada. Dan harga ikut harga semasa yang perempuan tahu. Perempuan kena check harga semasa perempuan. Maksudnya harga di kawasan tempat puan tinggal.
Orang agak sadar. Ada soalan, kalau pakai biskof untuk base sesuai tak Kak Zaidah? Biskof. Ui, biskof mahal. Dan biskof manis ya. Dan dia ada bau. Biskof mahal, nak dapat pun susah. So maybe can mix biskof dengan biskut digestif lain. Ya. Yeah? Right. Kalau biskof saja rasa mahal lah Bel. And then the biskof is like dia terlalu rasa macam mana ya? Macam mana nak cakap ya? Dia ada rasa dia tersendiri tau. So when you bake dia, nanti dia akan ada bau hangit belakang. Sebab dia ada macam bau caramel campur rempah ya. Ha. So kalau you try to bakar dia again macam yang tadi kita mula-mula tadi kita bakar sekejap, dia akan ada rasa tak sedap nanti. Kalau you pakai biskof. Kalau dalam dia you nak spread dengan biskof tu boleh. Ya, atas apa tu tadi, atas kita buat pakai digestif di bahagian bawah base dia. Kemudian dalam dia tu you boleh spread dengan biskof sikit and then you put cheese dibakar, that one can be done. Ya. Tetapi kalau you nak buat base dia dengan biskof, akan ada rasa tak berapa sedap nanti ya. Terlalu rasa caramel tu dibakar sangat lah ya. Pada Kak Zaidah lah. Tapi kalau you nak cuba boleh lah, eksperimen lah. Right. Kan? Bulan puasa Kak, start live pukul berapa Kak? Biasa 2:30 juga. Kenapa? Nak tukar ke? Ada yang minta Kak Zaidah tukar ke? Bagi Kak Zaidah kalau 2:30 ialah orang nak berbuka ya. Nanti kita tengok lah. Dikongsikan dengan kita, okay? Mungkin ada suggestion, maybe you can suggest pukul-pukul berapa Kak Zaidah tengokkan, kita boleh adjust. Sebab tak you juga, Abel, 2:30 sampai 4, sampai 3 pukul 4 dia mungkin orang orang dah penat ni. Okay, okay lah kata orang depan. Alright, okay, Nabila dah Sulaiman. Okay, alright. There you go. Dah siap okay, dah? Yummy, yummy, yummy. Kak Zaidah nak kena tarik dia sikit. Tarik, jangan tak tarik Kak Zaidah. Tarik, jangan tak tarik. Sebab dia punya loyang ni ada loose di bahagian bawah. So be careful ya, perempuan. Panas. So, bukan panas saja, dia di bawah tu dia loose. Kita tak boleh tarik dia sesebarang, nanti dia terlepas ya. Ya, nanti dia ternaik. Tu dia. Okay. Wow. So, you nak tahu dia masak tak masak, you just tekan dia macam ni. Kalau dia tidak melekat di tangan, bermakna dia dah masak. Right. Ya, yeah? Dia dah masak lah ni. Okay. Tetapi dia masih lembik sebab apa dia tak ada tepung. Dia cheese mata ya, dengan telur. So, dia akan a bit goyang, tapi dia bila dia sejuk, dia akan keras. Uish, sedapnya Kak Zaidah. Okay, kita kena tunggu dia sejuk sebelum boleh keluarkan daripada acuan dia, Bel. Sekarang ni kita tak boleh keluar dari acuan ya. Nanti mungkin sekejap sekejap lagi bila dia dah sejuk, Kak Zaidah boleh tunjukkan nanti macam mana kita keluarkan dia. Right. Yeah, you can see ni dia punya blueberry dah ada yang pecah sikit tu, yang cantik tu, Bel. Yeah, this is not blueberry pie filling ya. Ini daripada buah blueberry-nya, dia bila dibakar, dia akan keluarkan air dia. Jus dia. So tu yang nampak dia macam ada biru-biru sikit. Okay, Kak Zaidah tak boleh keluarkan sekarang sebab dia akan berderai. Mungkin saya akan kongsi lagi sekali videonya yang saya keluarkan nanti bila dia dah sejuk. Ya, yeah? Okay, Bel. Right, ada yang minta bertanya. Kongsikan kuih lapis. Kuih lapis kita ada PJJ ya, my dear. Kuih lapis. Yes, kuih lapis. Resepi tart nenas, resepi tart gulung dan juga beberapa lagi biskut ada dekat dalam modul PJJ. Okay, dan juga kuih Melayu pun ada, kuih manis pun ada ya. Mungkin kuih lapis ni, kuih lapis kuih talam ni. Untuk nak bulan puasa ni insyaAllah. Kak Zaidah ada dalam list satu kuih lapis Indonesia ya. Kuih lapis ya, maksudnya kuih talam lah. Tapi kalau sempat ya, kita cuba keluarkan. Usahakan untuk bulan puasa nanti ya, insyaAllah. Alright, Alhamdulillah syukur dah selesai menu kita untuk hari ini. Untuk waktu, nak bertukaran waktu tu, nanti kita usahakan tengok nanti macam mana. Nanti kita tengokkan ya. Alright, thank you so much Kak Zaidah. Nampaknya kita ni pun tak sabar sebenarnya nak tunggu dia keluarkan kejap lagi nanti. Kita akan ambil video dan kita akan kongsikan dengan anda hasil. Macam mana, kita keluarkan. Kita kena keluarkan dia sejuk ya. Jangan keluarkan dia sekarang, nanti crust dia akan berderai.
Kita sejukkan, masukkan dalam peti sejuk. Bila dia dah set, baru kita boleh keluarkan. Dan untuk nak potong juga, kita kena tunggu dia betul-betul set, baru boleh potong. Right. Yeah? Alright, thank you so much. Alhamdulillah. Sementara kita nak tunggu ni, kita endkan dulu live dia. Nanti kita akan sambung kemudian. Okay, so insyaAllah harap perempuan berpuas hati dengan resipi Kak Zadah kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok di waktu yang sama. So harap perempuan, tapi kena tunggu ya untuk result dia nanti. Ini belum habis lagi ya. So insyaAllah kita jumpa nanti. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Bye. Kita sambung lagi live tadi. Okay, ni cheese tart kita yang dah siap, dah sejuk ya, baru kita boleh keluarkan ya. Okey, cara dia kita hanya tekan dia macam ni. Kita tolakkan dia macam ni. Tu, nampak tu? Dia dah terkeluar. Dan perempuan bolehlah terus potong walaupun base dia ada board, tapi kita boleh terus potong. Wow. Bel. Sedap ni, Bel. Yes. Woohoo. Kita boleh cuba potong. Ya. Tengok rupa dia di dalam macam mana. Sedap ni, Kak Zadah. Ya, sedap, Bel. Masya-Allah. One, two. Wow, Masya Allah. Yeah, you can see. That is a perfect cheese tart untuk hari ini. Yes, kita potong so sikit yummy. Lagi. So, ada sedap, dia ada blueberry juga dekat dalam ya. Dalam dia ada blueberry. So bila perempuan potong tu, sometimes ada yang terkena blueberry tu lah. Tu yang sedap tu. Cantik dan juga sedap. Tu nampak tu. Dia punya warna dah keluar eh. Warna blueberry dia tu. Yes, sebab blueberrynya yang dah dimasak. Look at that. Tu. Wow. Ya. Yeah. Sedap, Bel. Yes, so good. Masya-Allah. So inilah rupa tart yang kita buat tadi, hasil daripada live tadi yang kita dah bakar dan kita dah sejukkan lebih kurang 1 jam ya. Tadi 3.30 kita habis. Kemudian sekarang ni pukul 4.30. So 1 jam ya untuk kita sejukkan dia supaya kita boleh potong dia. So inilah hasilnya. Blueberry cheese, baked cheese tart kita. Okay. So inilah rupanya ya. Blueberry cheese tart yang kita buat live tadi. Sedap sangat ya. So okay, insyaAllah kita jumpa lagi esok dalam dalam live seperti biasa. So, assalamualaikum. Bye.